Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan semua pihak agar jangan sesekali mencetuskan api perselisihan dengan membangkitkan perkara yang boleh menggugat dan meruntuh keharmonian negara. Perpaduan dan keharmonian rakyat adalah tiang seri dan kekuatan negara. Sebagai agama yang menjadi Al-Sultan Abdullah dalam titah diraja mengingatkan kerjasama rakyat penting bagi menyumbang ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang dipandang tinggi semua pihak. Dalam hal ini, aspek-aspek peningkatan kecekapan, perpaduan dan keharmonian rakyat adalah merupakan tiang seri kekuatan negara. Nasihat beta, jangan sekali-kali kita mencetuskan api perselisihan dengan membangkitkan perkara yang boleh menggugat dan meruntuh keharmonian negara. Bermain dengan api bukan hanya membakar diri sendiri, malahan akan turut membakar seluruh kampung halaman. Menegaskan bahawa institusi yang di-Pertuan Agong amat penting dalam sistem kenegaraan Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen raja berperlembagaan, Al-Sultan Abdullah bertitah institusi itu bukan sekadar simbol ataupun lambang semata-mata. Sebaliknya, ia adalah asas perpaduan, penyatuan bangsa dan pencetus semangat patriotisme kebangsaan.